Dia dikenali sebagai seorang suami yang penyayang. Sekali-sekala pulang ke Malaysia, dia sentiasa menyapa jiran-jirannya walaupun dia bekerja di Singapura. Ya, jirannya amat senang dengan sikapnya yang senyum dan baik hati itu. Namun tiada siapa sangka, suatu hari polis berjaya menangkapnya kerana telah membunuh isterinya selepas sehari ulang tahun kelahiran wanita itu. Pada 10 Oktober 2019, jam menunjukkan pukul 4 petang, mayat individu dipercayai mangsa bunuh ditemukan di kerat sekurang-kurangnya 8 bahagian di Kampung Ladang Kerubung, Melaka. Mayat itu dalam keadaan tanpa pakaian ditemukan berselerakan di kawasan semak. Kes ini terbongkar apabila seorang pekerja pembersih warga Indonesia memberitahu penyelianya ada terhidu bau busuk ketika membersihkan longkang di semak bersebelahan jalan utama itu. Tetapi penyelianya meminta supaya tidak mengendahkannya. Tetapi ketika pekerja yang sama ditugaskan untuk memotong rumput sekitar 4 petang, dia sekali lagi terhidu bau busuk dan terus menggigil ketakutan. Sebaik sahaja terlihat bahagian kaki manusia yang sudah berulat berhampiran kawasan semak. Pekerjanya itu sempat memberitahu terdapat lagi beberapa bahagian anggota manusia dalam keadaan tanpa pakaian. Penyelia berusia 40-an yang enggan dikenali itu berkata dia terus menghubungi polis sebaik mendapat berita berkenaan. Sepasukan pegawai forensik yang tiba di tempat kejadian kemudian menemukan beberapa bahagian anggota badan manusia dikerat kepada beberapa bahagian. Siasatan awal menemui bahagian tubuh manusia di kawasan semak berhampiran jalan utama dan mangsa disyaki dibunuh di tempat lain. Sekurang-kurangnya 8 bahagian badannya dicampakkan ke kawasan semak berkenaan sejak kira-kira 5 hari sebelum ditemui. Polis masih menyiasat jantina mangsa termasuk identiti yang hanya diketahui selepas proses bedah siasat. Mayat dibawa ke unit forensik hospital Melaka. Pada 11 Oktober 2019, polis menahan lelaki warga Singapura yang disyaki suami mangsa yang terbabit dalam kes ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Mat Kasim Karim memberitahu, suspek ditahan dengan kerjasama polis Singapura. Hasil maklumat risikan di tempat kejadian yang dipercayai rumah teres 2 tingkat milik mangsa di Taman Merdeka Jaya. Hasil pemeriksaan, suspek meninggalkan Singapura melalui Woodlands Checkpoint dengan menaiki bas pada 29 September 2019 dan kembali semula ke Singapura pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan menaiki bas yang melalui pemeriksaan Woodlands pada pukul 9 malam. Ketika di Singapura, suspek berkumpul bersama dengan keluarganya di rumah mereka di Singapura. Lelaki itu mengatakan bahawa dia telah membunuh isterinya dan anak lelakinya di Melaka. Kemudian, ayah suspek menyuruhnya untuk menyerah diri. Tetapi suspek bertindak meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, suspek ditahan oleh pihak berkuasa Singapura sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Susulan kejadian itu, siasatan khas telah dijalankan oleh pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka bersama Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Berdasarkan maklumat risikan, tempat kejadian dipercayai berlaku di rumah milik mangsa iaitu rumah teres 2 tingkat di Taman Merdeka Jaya. Pihak polis turut menjumpai kesan darah di bilik bawah kediaman pasangan terbabit. Sementara itu, media sosial turut ditularkan berhubung laporan pembunuhan kejam oleh lelaki terbabit terhadap 2 mangsa iaitu kanak-kanak lelaki yang merupakan anak tirinya berusia 11 tahun Muhammad Iman Ashraf Abdullah dan isterinya berusia 27 tahun Nafazira Bidin yang dikaitkan dengan penemuan mayat itu. Kali terakhir Nafazira menghubungi ibunya adalah Ahad 29 September 2019 memaklumkan mahu meraikan hari jadinya di Kuala Lumpur keesokan harinya bersama suami dan 2 anaknya Muhammad Iman dan anak bongsunya berusia 2 tahun. Dia yang tinggal bersama ibu jika suami bekerja di Singapura memberi alasan mahu membeli pakaian baru sempena hari pernikahan adiknya. Mangsa Nafazira mempunyai 4 orang anak berusia antara 2 hingga 11 tahun hasil 2 perkahwinan terdahulu dan hanya menjaga anak sulung dan anak keempat. Anak kedua dan ketiga dijaga bekas suami manakala perkahwinan terbarunya sejak 2018 belum dikurniakan cahaya mata. Sepanjang perkahwinan, suaminya yang juga warga Singapura dikenali dengan sifat yang sangat baik.
dan tidak pernah memarahi isterinya. Pada 12 Oktober 2019, suspek direman selama 7 hari, Perintah Tahanan Reman sehingga 18 Oktober terhadap lelaki berkenaan dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Melaka, Carina Saarani Elias Tan. Lelaki terbabit tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Melaka 10.05 pagi sebelum dibawa keluar setengah jam kemudian. Dia yang diiringi pegawai polis kelihatan tenang dan bersahaja. Bahagian kepala dua beranak itu ditemukan disorok di siling rumah di Taman Merdeka Jaya, Batu Berendam, Melaka. Kepala wanita dan kanak-kanak lelaki itu ditemui sepasukan polis di rumah mangsa kira-kira 8 malam, Jumaat 11 Oktober 2019. Kedua-dua bahagian kepala mangsa ditemukan di atas loteng rumah dua tingkat yang didiami mangsa bersama suaminya. Keluarga mangsa juga telah hadir ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk pengesahan. Manakala, 13 Oktober 2019, usaha pencarian bahagian pergelangan tangan mangsa masih dilakukan polis. Difahamkan bahagian tangan milik mangsa yang dibuang ke dalam tong sampah masih belum ditemui. Menurut jiran mangsa yang enggan dikenali berkata, sejak mendiami rumah dua tingkat itu hampir 2 tahun lalu, dia tidak pernah mendengar lelaki warga Singapura dan isterinya itu bergaduh. Mereka tetap menyapa jiran-jiran dan tidak menunjukkan seperti mempunyai masalah dalam hubungan. Selain itu, jiran mangsa dikenali Hong berusia 60 tahun. Tengah hari 12 Oktober 2019, individu dipercaya ahli keluarga, iaitu ibu, kakak dan seorang anak kecil dilihat berada di hadapan rumah yang didiami mangsa kira-kira 20 minit. Dia dapat mengecam motosikal dan individu berkenaan kerana seringkali melihat mangsa mengunjungi rumah itu sebelum ini. Dia yang menetap di situ sejak 11 tahun lalu berkata, pada mulanya dia curiga selepas dikunjungi polis tengah hari Khamis yang bertanyakan mengenai jirannya itu. Apa yang dia ingat, polis bertanya ada melihat wanita berkenaan dalam tempoh 2 atau 3 hari kerana dimaklumkan dia hilang. Bagaimanapun, dia dan suami terkejut apabila mengetahui berita kematiannya yang tragis melalui media. Lebih mengejutkan, dia tidak menyangka jika perbuatan itu dilakukan lelaki yang juga suami wanita terbabit. Katanya lelaki warga Singapura itu dilihat sangat menyayangi anak mereka selain selalu membawanya bersiar-siar menaiki motosikal pada waktu petang. Pada 15 Oktober 2019, polis memaklumkan siasatan kes ini sudah hampir lengkap. Yang siasatan kes itu dianggap selesai selepas polis menahan suspek. Setakat ini, tiada suspek lain termasuk ahli keluarga suami mangsa ditahan untuk membantu siasatan. Pada 18 Oktober 2019, suspek disambung reman selama 7 hari sehingga 24 Oktober. Penolong pendaftar Mahkamah Majistret Muhammad Anwar Ostadi mengeluarkan perintah reman itu selepas membenarkan permohonan polis terhadap lelaki terbabit bagi membantu siasatan kes berkenaan. Rasa marah dipercayai motif pembunuhan kejam ini. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Syahril Laili Masduki berkata, motif pembunuhan dipercayai kerana rasa marah isu yang ditimbulkan oleh mangsa. Mereka bertengkar mengenai masalah keluarga apabila mangsa memarahi suspek dengan mengatakan segala apa yang berlaku termasuk suspek cuba menjauhi diri daripada mangsa adalah punca daripada sikap keluarga suspek. Malah mangsa telah bertindak membuang hadiah pemberian keluarga suspek bersempena hari jadinya. Tetapi suspek menafikan perubahan sikapnya berpunca dari keluarganya dan mengatakan mangsa hanya salah faham. Tetapi, keadaan menjadi tidak terkawal apabila mangsa mengancam akan meminta cerai sebelum suspek berubah menjadi kasar dan menikamnya dengan pisau dapur. Takut dengan situasi setelah menikam isterinya, dia kemudian memenggal kepala isterinya dengan parang. Suspek juga membunuh anak tirinya berusia 11 tahun yang kebetulan menyaksikan kejadian ini. Tubuh korban yang lebih besar dimasukkan ke dalam beg kanvas untuk dibuang. Sisa tubuh lainnya dipotong-potong, dimasukkan ke dalam beg dan diletakkan ke dalam kereta untuk dibuang. Pada 21 Oktober 2019, akhirnya setelah menunggu hampir 2 minggu semuanya selesai dan mangsa kini bersemadi dengan tenang. Menurut ibu mangsa, walaupun perbuatan itu sukar diterima, harapannya hanya satu agar keadilan buat anak dan cucunya dapat ditegakkan. Biarlah penghakiman menentukannya nanti. Malah ibu mangsa tidak menyimpan dendam kepada suspek dan keluarganya. Jenazah dua beranak itu selamat dikebumikan dalam satu liang lahat tengah malam di tanah perkuburan Islam Bertam Malim.
Pada 24 Oktober 2019, suspek dihadapkan di Mahkamah Majistret Melaka atas dua pertuduhan membunuh isteri dan anak tirinya. Tertuduh Syahrul Nizam Zuraimi, 31 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Nazrin Ali Rahim. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sepanjang prosiding, Syahrul Nizam yang memakai baju tee hitam dan seluar jeans dilihat hanya mendiamkan diri. Berdasarkan pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa membunuh Nur Fazira Bidin, dan bagi pertuduhan kedua, dia dituduh membunuh anak tirinya Muhammad Iman Ashraf Abdullah. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Taman Merdeka Jaya, Batu Berendam Melaka, antara 9 malam 6 Oktober hingga 1 pagi 7 Oktober 2019. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari tidak mencadangkan sebarang jaminan terhadapnya. Kes ini sudah tiada perkembangan lagi. Media-media tidak melaporkan lagi kes ini. Apa yang terjadi kepada suspek masih tertunggu-tunggu jawapannya. Ya, masih di dalam perbicaraan. Tetapi keluarga mangsa juga memerlukan keadilan untuk membela nasib mangsa dan anaknya. Semoga keluarga tabah menghadapi ujian ini. Dan kita mendoakan Allahyarham Nur Fazira Bidin dan anaknya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.